Ada tak dekat sini yang teringin sangat nak jumpa dengan artis kesayangan korang tapi tanpa makeup? Wajah dia tu tak ada makeup langsung. Ada tak kat sini? Ingkislah korang dapat peluang ni. Siapa agaknya artis yang korang nak jumpa tanpa makeup tu? Ha, ada tak kat sini? Ha, nampaknya peluang tu Nora Danish dah dapat korang. Artis yang dijumpa tanpa makeup tu pula bukan kaleng-kaleng. Rasanya bukan Nora je, orang lain pun nak tengok juga Tok T tanpa makeup korang. Bertuahnya Nora Danish dapat jumpa Tok T tanpa makeup. Ha, nak tahu tak apa yang Nora nampak? Sempat lagi dia share korang. Nora Danish mengakui terpegun dengan kecantikan yang dimiliki penyanyi nombor satu negara Datuk Seri Siti Nurhaliza. Nora berkata, meskipun penyanyi kesayangan ramai itu tidak menggunakan sebarang alat solek, namun wajahnya kelihatan mulus dan bersih. Sumpah, muka Kak Iti like a baby dan like so small, besar tapak tangan saya. Seorang yang lemah lembut dan merendah diri memang sumber inspirasi. Saya sangat in love. Tak makeup pun dah cantik macam bidadari. Nora berkongsi mengenai perkara itu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di Instagram story. Bertuahkan Nora Danish dapat jumpa Tok T dalam keadaan macam tu. Ha, kan. Tapi kalau tengok pun Tok T tu memang lawa pun. Betul tak? Tak payah makeup beria-beria sangat pun dah cantik, natural beauty orang kata. Ha. Tapi Nora pun apa kurangnya? Hantaran tersebut memaparkan gambar Nora dan Siti yang diambil ketika mereka bertemu di sebuah acara baru-baru ini. Dalam pada itu, Nora meluahkan rasa teruja dan bangga apabila dapat berdiri bersebelahan dengan pelantun lagu Purnama Merindu itu. Sangat berbangga dapat berdiri di sebelah Kak Iti. Love you sentiasa, kesayangan kami. Well, Tok T tu memang kebanggaan semua orang. Pergi mana-mana semua orang suka. Aura dia tu kuat. Tapi kan korang pernah tak terfikir ataupun terlintas kalau tengok Tok T masa muda-muda dulu macam Bella Astilah kan?